إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Puja dan puji syukur kita panjatkan keharibaan Allah Jalla Jalaluh yang telah melimpahkan nikmat-nikmat kepada kita semua. Semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk selalu mensyukuri nikmat-Nya. Diberikan oleh Allah istiqamah di dalam keimanan dan amal soleh hingga datangnya kematian menjemput kita. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada qudwah dan uswah kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Setiap dari kita pasti berharap mendapatkan kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Bahagia kadang di dalam Al-Quran disebut dengan thayyib atau thayyibah, kadang juga disebut dengan as-sa'adah atau sa'idah, kadang juga disebut dengan hasanah, baik. Semua artinya baik. Pertama disebut dengan thayyib. Dua, hasanah. Tiga, khair. Baik. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Nahl, surah 16 ayat ke-97. Allah Jalla wa'ala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa, man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala? Lebih baik
man 'amila salihan, barang siapa yang mengerjakan amal saleh, min dzakarin, baik laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mukmin, sementara dia sebagai seorang mukmin, falanuhyiyannahu, maka sesungguhnya kami akan berikan kepada mereka kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Di sini disebut dengan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Toyib, apa artinya toyib? Baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan sungguh kami akan beri balasan kepada mereka kelak dengan pahala yang lebih baik. Yang lebih baik berarti apa? Surga yang lebih baik, bi ahsan. Kemudian yang kedua, hasanah. Hasanah di sini juga artinya baik. Sebagaimana doa setiap hari kita ucapkan, yang doa itu Allah abadikan dalam surah Al-Baqarah pada ayat 201. Allah berfirman, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa kata Allah? Dan di antara manusia ada yang berdoa. Siapa di antara manusia? Ya, antum semua pasti berdoa dengan doa ini. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasan. Berarti ini bahagia di mana? Di dunia. Itu kebaikan di dunia yang pertama. Wa fil akhirati hasanah, dan juga kebahagiaan di akhirat. Disebut kebaikan atau kebahagiaan. Insyaallah doa ini enggak pernah lepas. Kadang malas doa yang lain, tapi kalau ini fa insyaallah selalu diucapkan. Cuman apa makna kebahagiaan di dunia? Kalau bahagia di akhirat semua sepakat. Bahagia di akhirat apa kira-kira, Bapak Ibu, Saudara sekalian? Apa bahagia di akhirat? Jannah, tidak ada pilihan lain. Pilihannya cuma dua. Kalau enggak surga, neraka. Kalau neraka bahagia atau tidak? Menderita, sengsara.
Maka bahagia akhirat semua sepakat. Kalau bahagia di dunia, apa bahagia di dunia? Ini yang kadang di antara kita berbeda dalam mendefinisikan makna bahagia dunia. Apa Pak? Orang dikatakan bahagia di dunia itu apa menurut Bapak? Tercukupi kebutuhan. Ya, satu. Yang lain? Bersyukur. Ya. Masih gak ada duit? Bersyukur. Plus dari duit. Syukur. Bersyukur atau syukur? Syukur kan. Beda ya. Apa? Bahagia dunia itu apabila kita apa? Sehat, gitu, bebas dong. Orang boleh berpendapat. Bahagia di dunia itu punya apa? Punya istri. Belum selesai itu lanjutannya. Istri apa? Oh, istri-istri. Nah, istri soleha. Gitu kan? Bebas mendefinisikan makna bahagia di dunia. Tapi tentu bahagia di dunia itu yang lebih utama, yang lebih esensi, yang pasti bisa dirasakan oleh setiap manusia, apapun keadaannya. Tidak pandang kaya, miskin, besar, kecil, tua, muda. Itu baru kebahagiaan yang hakiki di dunia, tapi yang bisa dirasakan setiap manusia dan bisa dilakukan oleh setiap orang. Cuman manusia mau atau tidak kan gitu kan. Itu pilihan hidupnya. Tapi jika dia mendapatkan dan melakukan itu, dia bahagia. Oleh karena itu, menurut Imam Al-Hasan Al-Basri, makna bahagia di dunia itu disebutkan buka Tirmizi nomor 3488. Iya, silakan. Apa kebahagiaan di dunia? Ilmu dan ibadah. Sedangkan kebahagiaan akhirat, lanjut. Semua sepakat. Kebahagiaan di akhirat surga. Tapi kadang tidak sepakat tentang kebahagiaan dunia. Orang mengatakan aku bahagia nih, duitku ake, dunyoku ake, bojoku ayu ake. Tak kapan yang duwe ake, ya kan? Nek sampean saiki nek situ kan berarti enggak bahagia. Ya. Antum sudah punya istri belum? Ya belum, masih iswan kan. Istri kan istri, ya kan? Belum punya istri antum.
senenge nek ngomong ngono. Ya. Jadi ternyata Bapak Ibu bukan dengan harta. Bukan dengan tahta. Mungkin dia di puncak kekuasaan, di puncak kedudukan, bukan itu bahagia. Jadi presiden, bukan itu puncak bahagia. Ngeluh itu dasar itu. Gak percaya. Takok no. Sirai ngeluh. Bukan harta, bukan tahta. Juga bukan wanita. Apalagi Toyota. Lah, bukan itu bahagia. Ternyata bahagia itu adalah ilmu. Bahagia dunia itu, kata Imam Al-Hasan, adalah ilmu. Yang kedua apa tadi? Dan ibadah. Ini bahagia. Maka jika orang punya ilmu, maka hidupnya akan bahagia. Para nabi itu yang kaya bisa dihitung enggak? Nabi siapa? Nabi Sulaiman bin Dawud, bapaknya Nabi Dawud. Yang pernah jadi bendahara atau Nabi Yusuf di Mesir. Nabi-nabi rata-rata hidup tidak bergelimang harta. Tapi apakah mereka bahagia hidupnya? Pasti. Manusia yang paling bahagia di muka bumi ini adalah para nabi dan para rasul. Tapi keadaan mereka kadang penuh dengan kemiskinan, kefakiran, keterbatasan dalam hal materi, dalam hal urusan dunia. Apalagi ketika mereka meninggal dunia. Mereka tidak mewariskan apa-apa. Tidak mewariskan harta, kekayaan. Karena inti harta yang paling berharga itu adalah kebahagiaan. Yakni berupa ilmu. Nabi itu punya banyak ilmu atau tidak? Sehingga bahagia para nabi dan rasul itu karena ilmunya. Makanya orang yang menuntut ilmu berarti mencari apa? Mencari bahagia. Karena ilmu itu, al-ilmu adalah salah satu sifat Allah. Orang kalau menuntut ilmu berarti dia mencari Allah. Orang yang mencari Allah berarti dia mencari kebahagiaan. Bahagia itu apabila orang dekat dengan Allah atau jauh dengan Allah. Dekat dengan Allah, dia akan bahagia. Orang kafir itu banyak harta, punya pangkat kedudukan. Apakah mereka bahagia? Mereka itu senang. Senang itu farhan. Bukan bahagia. Beda, Pak. Mereka bisa ketawa, ketiwi. Mereka bersukaria hidupnya di muka bumi ini. Itu bukan bahagia, senang. Kalau bahagia Quran itu apa tadi? Thayyib. Apa tadi? Hasanah. Mereka farhan. Itu lain orang-orang kafir. Beda apa? Maka ilmu inilah kunci kebahagiaan. Tentu ilmu apa di sini? Ilmu syar'i, ilmu din yang paling pokok dan utama. Dan itu adalah ilmu yang kelak nanti ditanyakan oleh mungkar nakir dalam kubur. Tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang Islam, tentang agama. Itu ilmu. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Salasatul Usul.
Yang dimaksud al-ilmu, tahap pertama perjalanan manusia itu di antara empat tahap. Mulai dari al-ilmu, al-amalu bih, mengamalkan ilmu, wad-da'watu ilai, mendakwahkan ilmu, as-sabru alal adzafih, bersabar di dalam menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, dalam mendakwahkan ilmu, dilandasi dengan kesabaran. Kemudian dijelaskan al-ilmu, ilmu itu adalah wa huwa ma'rifatullah, mengenal Allah. Makanya kita menuntut ilmu supaya mengenal Allah. Wa ma'rifatu nabiyyihi, dan mengenal nabinya. Dan yang ketiga wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, dan mengenal agama Islam. Mulai dari tingkat basic al-Islam, menengah al-Iman, advance al-Ihsan. Ini agama. Semua itu dipelajari bil-adillah, dengan dalil-dalil. Bukan dengan mencari bisikan, bukan dengan cara berkontemplasi, tapi dengan dalil. Sumbernya apa? Qala Allah wa qala Rasulullah. Sumbernya adalah firman Allah, kitabullah. Wa qala Rasulullah, yakni sabda Nabi, al-hadith, as-sahiha, as-sunnah. Itu sumbernya. Dan itu yang akan ditanyakan oleh Munkar Nakir tentang ilmu itu. Sementara ilmu yang kita pelajari, mungkin ilmu murni kita, ilmu matematika, ilmu biologi, ilmu kimia, ilmu fisika, tidak akan pernah ditanya oleh Munkar Nakir. Ilmu terapan kita, ilmu pertanian, ilmu kedokteran, ilmu sipil, ilmu accounting, ilmu arsitektur, enggak akan ditanya oleh Munkar Nakir. Maka orang akan bahagia dunia dengan ilmu. Ketika masuk alam barzah, ketika ditanya oleh Munkar Nakir, dia lolos. Sukses dia, maka hidupnya bahagia di alam barzah. Ilmu. Maka kita diperintah untuk mencarinya. Di dalam hadis Ibnu Majah, di nomor 182 atau 83, ya, 183. Ya. 183. An Katsir bin Qais, dari Katsir bin Qais. Ketika aku sedang duduk di sebelah Abu Darda,
di sebuah masjid di Damaskus. Tiba-tiba datang seorang lelaki. Lalu berkata, "Wahai Abu Darda, aku datang kepadamu dari kota Madinah, kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk keperluan sebuah hadis yang sampai kepadaku bahwa engkau pernah meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ini Pak, orang Madinah datang ke negeri Syam, Damaskus, ibu kota Syria. Padahal dia orang Madinah, tempatnya ilmu. Hanya karena dia mendengar di Damaskus ada seorang sahabat yang bernama Abu Darda, yang katanya dia meriwayatkan hadis dari Nabi, maka dia datang ke sana. Kemudian ditanya oleh Abu Darda, "Apakah kau datang berdagang?" Dia menjawab, "Tidak." "Apakah kamu datang untuk niat keperluan selain itu?" Dia jawab, "Tidak." Berarti tujuannya cuma satu, menuntut ilmu, ingin dapat hadis. Cuman dia konfirmasi tentang sebuah hadis. Dia harus tahu dari sumbernya, dari seorang sahabat. Maka Abu Darda berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sa'alallahu lahu tariqan ilal jannah.' Barang siapa yang jalan keluar mencari ilmu, sesungguhnya Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga." "Innal malaikata latad'u ajnihataha ridha li talibil 'ilm." Sesungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayapnya karena ridha, senang kepada pencari ilmu. "Inna talibal 'ilm." Sesungguhnya para penuntut ilmu, "La yaghfiru man fis samawati wa man fil ardi." Akan dimintakan ampunan oleh yang di langit dan di bumi. Di langit siapa, Pak? Malaikat. Di bumi ya malaikat. Ya manusia yang mukmin, ya jin yang mukmin. Bukan hanya malaikat, manusia, jin, hattal hitana fil ma, hingga ikan-ikan yang ada di dalam air, mereka memintakan ampun orang yang menuntut ilmu. Kemudian, "Inna fadlal 'alim 'alal 'abid." Sesungguhnya keutamaan orang alim yang berilmu dibandingkan dengan 'abid, orang yang tekun beribadah, "kafaddilil qamari wasairin nujum atau wasairil kawakib." Lebih utama orang yang alim dibandingkan dari orang yang ahli ibadah, seperti keutamaan bulan terhadap seluruh bintang. Sesungguhnya innan nabiyya la yuwarrisun dinara wala dirham. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Apa dinar dirham itu? Walakin yuwarrisul ilma. Akan tetapi para nabi itu mewariskan apa, Pak? Mewariskan ilmu. Maka barang siapa mengambilnya, maka dia mengambil sesuatu bagian yang sempurna. Ini. Kemudian bahagia itu apa? Yang kedua apa? Ibadah. Dan itulah tujuan hidup kita. Untuk apa? Ibadah. Berarti Allah itu menciptakan manusia itu supaya hidupnya apa? Hah? Bahagia.
dalam surah Adz-Dzariyat, tujuan hidup manusia itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. Ini tujuan Allah ciptakan manusia. Berarti Allah itu menghendaki hidup manusia dan jin itu bagaimana? Bahagia, Pak. Allah itu enggak menghendaki manusia sengsara. Allah menghendaki hidup di dunia ini bahagia. Karena ternyata kunci bahagia itu ya ibadah. Tapi apakah semua orang beribadah? Halo? Apakah semua orang beribadah? Berarti orang itu telah keluar dari kunci kebahagiaannya ketika orang itu tidak beribadah. Apa alasan mereka tidak mau beribadah? Mengabdi kepada Allah. Tapi justru mengabdi kepada syaitan. Mengabdi kepada hawa nafsu. Tidak beribadah kepada Allah. Mentauhidkan Allah. Justru melakukan kesyirikan. Justru melakukan kekufuran. Orang yang kufur, orang yang syirik, hakikatnya mereka itu tidak beribadah kepada Allah. Tapi yang diibadahi siapa? Selain Allah. Orang yang beribadah kepada selain Allah, berarti dia tidak beribadah yang sebenarnya. Maka dia tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Penyembah bintang, penyembah bulan, penyembah dewa, penyembah dewi, penyembah matahari, menyembah batu, pohon. Mereka hakikatnya tidak beribadah. Karena beribadah itu hanya kepada siapa? Allah. Maka orang yang beribadah bukan kepada Allah, pasti hidupnya tidak akan bahagia. Mungkin dia senang. Nah, kita juga begitu. Hendaklah kita fokus untuk menerapkan, mewujudkan tujuan hidup kita beribadah. Terutama ibadah-ibadah mahdhah, ibadah khusus, ibadah yang hukumnya wajib. Kadang-kadang manusia itu tidak mau meluangkan waktu. Kalau sholat, mungkin dilakukan. Tapi ibadah-ibadah yang lain, tidak mau meluangkan waktu. Menuntut ilmu merupakan ibadah. Di samping ada ibadah-ibadah khusus, sholat, puasa, haji, umroh. Maka dianjurkan kita untuk meluangkan waktu. Supaya apa? Allah memberikan kekayaan. Di dalam hadis Tirmizi, di nomor 2466, Ibu Nasrah menceritakan kepada kami, bisa Binus mengabarkan kepada kami dari Imran bin Zaidah bin Askin, dari bapaknya, dari Abu Khalid al-Walidi, dari Abu Hurairah, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda. Apa sabda beliau Sallallahu Alaihi Wasallam? Allah berfirman. Allah berfirman, berarti ini hadis apa? Kutsi. Apa kata Allah? Wahai manusia, luangkanlah waktu untuk beribadah kepada-Ku. Niscaya Aku akan menyihatkanmu dengan kekayaan. Iya. Dan Aku akan tutupi kekurangan
Ya bena Adam, wahai manusia, wahai anak cucu Adam, tafarrag li ibadati, luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku. Jadi beribadah itu harus meluangkan apa? Waktu. Sampai kok gak sholat, gak duwe waktu ya. Repot aku. Orang menuntut ilmu diluangkan waktu. Orang beribadah demikian pula. Diluangkan waktunya. Karena perintah Allah, luangkan waktumu untuk mengabdi kepadaku. Amla sadraka ghina, niscaya aku akan mengisi hatimu. Sadraka, dadamu, berarti hatimu. Ghina, dengan kekayaan. Kaya apa Pak berarti Pak? Kaya apa itu? Halo? Allah akan mengisi dadamu dengan kekayaan. Kaya apa itu? Kaya harta apa kaya apa? Kaya hati. Kekayaan hati konkret apa abstrak? Bedelen iku dodoi. Ono enggak kekayaannya? Halo? Ono dinar dirham? Enggak ada. Mau bedel tiwas wonge mati. Ternyata kekayaan yang ada di dalam dada. Ini kekayaan yang Allah berikan. Dan itulah kebahagiaan. Kaya hati. Berapa banyak orang miskin dunia tapi kaya hati. Mungkin para nabi, para rasul, para aulia, para sahabat banyak yang miskin harta tetapi kaya hati. Allah penuhi dadanya dengan kekayaan. Kenapa? Karena dia beribadah. Kalau ingin kaya hati, kuncinya adalah apa? Ibadah. Tapi sebaliknya, berapa banyak orang kaya harta tapi miskin apa? Miskin hati. Sembarang kalir duwe, Pak. Tapi uripe sumpek. Duwe akeh, omah akeh. Ya, mobil akeh. Bojo sitok, tapi gendane sing akeh. Wong kafir kan? Nih. Tapi hidupnya enggak bahagia. Tidur aja enggak bisa nyenyak. Dia bisa nyenyak tidur kalau minum pil apa? Jenenge. Oh, drek. Gak dicampur sprit pisan. Tidur salah wasi. Ada banyak orang miskin harta. Tapi karena dia luangkan waktunya beribadah, hidupnya tenang. Ada tukang becak itu, kalau setiap 5 waktu sholat dia mampir ke masjid. Miskin, fakir. Tapi di tengah siang terik matahari dan di tengah di pinggir jalan keramaian seperti itu, dia bisa tidur di atas becaknya ngorok. Bahagia atau tidak? Bahagia. Turun nang dukur becak itu lurus apa melungker? Melungker, nekok kabeh awak, tapi iso ngorok. Sementara yang di atas spring bed iki glebak-glebak, kanan kiri gak iso turu. Bukan mikir gak duwe-duwe, bingung. Kakean opo? Kakean duwe. Gak bahagia. Kenapa? Karena dia tidak luangkan waktunya untuk mendekat kepada Allah. Mendekat kepada al-ilmu. Karena dengan ilmu dia bahagia. Dan menerapkan ilmu itu dalam bentuk ibadah. Karena dengan bahagia Allah akan penuhi dada kita dengan kekayaan. Wa asudda faqra.
dan aku akan tutupi kefakiranmu. Masih dino iku gak duwe duit, tapi isok mangan. Paling oleh piro becak, ya. Tapi dia bisa makan. Apalagi zaman sekarang banyak orang mau bersedekah makanan. Tapi jika tidak diluangkan waktu untuk beribadah, apa kata Allah Jalla wa'ala? Jika kamu tidak beribadah, maka aku akan memenuhi kedua tanganmu dengan kesibukan dan tidak akan tutupi kefakiranmu. Wa illa, jika kau tidak luangkan waktumu untuk beribadah, mala'tu yadaika sughla, aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan yang tidak pernah habis. Walam asudda faqraka, dan aku tidak akan tutupi kefakiranmu. Orang kalau sudah enggak meluangkan waktu untuk ibadah, dia cari-cari alasan. Saya sibuk, lagi banyak pesanan, lagi banyak proyek. Nanti semakin dia jauh dari Allah, akan diberikan oleh Allah istidrot, semakin moncer bisnisnya, tapi enggak pernah selesai. Urusan-urusan dunianya enggak pernah kelar. Masalah ini timbul, enggak selesai, timbul masalah baru lagi. Masalah ini belum selesai, timbul masalah lagi. Ini bukan nikmat, Pak. Justru orang ini diazab oleh Allah. Orang kalau sudah dijauhkan dari masjid, dijauhkan dari menuntut ilmu, dijauhkan dari beribadah kepada Allah. Dulu rajin sholat berjamaah, karena sekarang proyeknya banyak, mulai sholat jamaah ditinggal. Bahkan dia sholat sendirian. Itu pun waktunya mepet. Zuhur mepet asar. Asar mepet maghrib, sarib. Isya kadang-kadang malam. Malam kadang-kadang masih digoda setan. Nanti mau sholat tahajud, bablas isaknya, tahajud kerina, bablas subuhnya. Orang ini dijauhkan dari kebahagiaan. Sekalipun duitnya banyak, hartanya melimpah. Makanya hati-hati. Ternyata kunci bahagia itu ilmu dan ibadah. Dan itulah yang kita minta kepada Allah setiap hari. Fid dunya hasanah. Maka ketika kita Rabbana atina fid dunya hasanah, apa? Wahai Allah, berikan aku ilmu dan ibadah. Itu. Selama ini mindset kita kan fid dunya hasanah kan enggak gitu. Hanya yang bersifat materi. Padahal belum tentu dengan banyaknya materi itu orang bahagia. Tapi dengan ilmu, ilmu din, dan kita mendekat kepada Allah dengan ibadah, itu pasti bahagia. Demikian pula disebut dengan khair. Di dalam hadis Tirmidzi, suatu hari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bermimpi. Dalam mimpinya itu beliau melihat Allah dalam bentuk yang indah. Tiga dua, tiga tiga. Keduanya berkata, Abu Rajab menceritakan kepada kami dari Ma'am, dari Ayub, dari Abu Ilabah, dari Ibnu Abbas, Ariyawal Anu. Ia berkata,
Apa katanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Di mana Tuhanmu Allah wa ta'ala menemuimu dalam bentuk yang paling bagus. Atani Lailata tabaraka wa ta'ala fi ahsani surah. Tadi malam Rabbku tabaraka wa ta'ala menemui aku dalam bentuk yang paling bagus. Apa kata Ibnu Abbas? Ibnu Abbas berkata, aku kira beliau mengatakan kejadian itu dalam mimpi. Ahtasibu fil mana. Aku kira ucapan beliau itu terjadi di dalam mimpi. Kemudian, lalu apa firmannya? Wahai Muhammad, apakah kamu tahu tentang masalah apa para malaikat berdekat? Ya Muhammad, hal tadri fi makhtasimul mala'ul a'la? Wahai Muhammad, apakah kau tahu tentang masalah apa para malaikat itu bertengkar, berdebat, berkelahi? Bertengkarnya malaikat itu cuman debat aja ya. Kaono malaikat kepuk, kepuk-kepukan kaono. Beliau bersabda, aku menjawab, tidak tahu. La adri, kata Rasulullah. Lalu apa yang dilakukan Allah dalam mimpi itu? Lalu Rasulullah mengatakan tangannya di antara dua bahuku dan kuku, hingga aku dapat merasakan dinginnya di antara dua kusuk dadaku. Atau beliau berkata, itulah perangkatku. Iya. Ketika fawadha yadahu, lalu Allah meletakkan tangannya baina katifayya, di antara dua bahuku atau tengkukku. Hatta wajadtu bardaha, hingga aku merasakan betapa dinginnya baina sadri, baina nakhri, yaitu antara kedua susuku atau tenggorokan. Setelah itu, lanjut. Ketika itu, aku dapat mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah sebentar dulu. Fa'alimtu, kata Nabi, ma fis samawati wa ma fil ardi. Ketika itu aku dapat mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi setelah disentuh oleh tangan Allah itu terasa dingin, Rasulullah mengerti apa yang di langit di bumi. Maka Allah bertanya yang kedua kalinya. Apa kata Allah? Allah subhanahu wa ta'ala pasti bertanya, wahai Muhammad, apakah kamu tahu tentang masalah apa para malaikat berdekat? Apa jawab Nabi? Aku menjawab, ya. Apa kata beliau? Beliau bersabda, tentang kafarat. Fil kafarat, yaitu tentang kafarat. Kafarat itu penghapusan dosa. Kafarat itu penghapusan dosa atau pemutian. Kalau ada denda diputihkan, kafarat. Apa kafarat itu? Kafarat adalah dia dimiskin setelah melakukan sholat. Iya. Yang pertama, al kafarat al muksu fil masajid ba'da salawat. Berdiam diri di masjid setelah melakukan sholat. Makanya mari sholat iku wajok lam, lam cing, salam pleng, cing, longgo, lapo, zi,
zikir, maca Quran, dengarkan majelis ilmu. Ini yang pertama. Yang kedua, berjalan kaki menuju sholat berjamaah. Dan dulu satu-satu. Yang kedua, al-mashyu 'ala al-aqdami ila al-jama'at. Berjalan kaki menuju sholat berjamaah. Di mana sholat berjamaah, Pak? Di masjid. Ingat berjalan dengan apa, Pak? Dengan kaki. Ya. Makanya sepeda motormu kelindingan enggak kira dihitung. Yang dihitung apa? Apa? Kaki yang dihitung. Melangkah kaki itu yang dihitung. Kelindingan ini muter itu bannya itu enggak dihitung. Di zaman Nabi itu sudah ada kendaraan atau tidak? Apa kendaraannya? Kuda, apalagi? Unta, apalagi? Keledai. Yang dihitung itu kaki kudanya atau kaki orang yang sholat? Yang sholat ini manusia atau keledainya? Yang dihitung berarti orang yang sholat. Yaitu jalan kakinya ini yang dihitung. Dan yang dihitung itu berangkat atau pulang? Berangkat. Pulang dihitung atau tidak? Enggak. Makanya kalau pulang dipakai. Kalau berangkat dituntun. Kemudian yang ketiga apa? Wa isbaghul wudu fil makari. Menyempurnakan wudu di waktu yang tidak disukai ketika terkena air. Yaitu contoh pada saat musim apa? Dingin. Ini perhatikan kalimatnya. Faman fa'ala dzalik. Barang siapa yang melakukan hal itu, apa kata Allah? Maka ia hidup dengan baik. Mati dengan baik. Dan ia bersih dari segala dosa. Seperti mana ia dilahirkan oleh ibunya. Ya. Siapa yang melakukan hal itu, tadi tiga. Yaitu apa tadi, Pak? Pertama, berdiam diri di masjid setelah sholat. Kedua, berjalan menuju sholat berjamaah. Ketiga, menyempurnakan wudhu. Siapa yang melakukan tiga perkara itu? Asya bi khairin. Dia akan hidup dengan baik. Hidup dengan baik. Khair. Hidupnya akan apa? Bahagia. Famata bi khairin. Dia akan mati dengan baik. Matinya bagaimana? Matinya su'ul khatimah atau husnul khatimah? Hah? Husnul khatimah. Ini amalan sederhana. Semua dasarnya apa? Ilmu. Karena kita tahu amalan ini harus dasar ilmu. Dan inilah menerapkan ilmu. Dan itulah ibadah. Bukan hanya sholatnya sendiri. Berjalannya pun itu ibadah. Berwudhunya pun menyempurnakan itu ibadah. Duduk setelah sholat itu bagian dari ibadah. Dia akan dicatat sebagai orang yang beribadah. Apalagi menunggu dari sholat satu sholat yang lain. Contoh antara sholat apa ke apa yang gampang sering dilakukan? Maghrib ke isya. Silakan. Subuh ke zuhur boleh nggak? Di sana ini juraganmu kan. Kalau nggak ada kerjaan wis pensiun boleh nggak? Boleh, apalagi antum di Masjidil Haram pas Ramadan iktikaf, boleh enggak? Full dari sholat ke sholat. Itu penghapusan dosa, Pak. Walaupun kita duduk-duduk. Dan itulah kunci kebahagiaan. Bukan cari tempat-tempat hiburan, bukan tempat-tempat rekreasi. Ustadz ngilang no stres. Iya stres hilang, kumat teko tadi. Ya baik, jadi inilah doa harapan kita agar kita hidup di dunia ini mendapatkan kebahagiaan. Mungkin ini para bapak ibu saudara sekalian yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan ini. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada pertanyaan. Monggo.